hari ini langsung dikunjungi sama suhu kita semua di dunia satwa liar. Ini orang yang apa, Panji? Ini King Cobra Merah. King Cobra Merah? Iya. Hei! Halo. Iya, warnanya bagus banget. Pertama kali lihat ini. Coba punten merah. Akhirnya gua bisa ngalungin dia ular, guys. Jadi banyak malaikat yang menjaga saya. Insyaallah. Insyaallah. Oke, halo teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke guys, hari ini gue baru pulang dari umroh. Kemarin baru pulang, nyampe Bandung malam-malam, istirahat. Nah, hari ini langsung dikunjungi sama suhu kita semua di dunia satwa liar. Panutan kita, pinter kita, yang paling baik, yang paling bager. Panji, Panji petualang nih guys, langsung ke sini. Assalamualaikum. Bang, Alkan. Alhamdulillah Panji, Bang. Bang. Aduh, hai guys, halo teman-teman. Ini orang apa, Panji? Ini King Cobra Merah. King Cobra Merah? Iya. Ada warna merah ini? Ada, nih warnanya merah dia. Jadi, nih, garanya lebih edan dari Garaga. Nah kan kalau Garaga yang di anime Boruto itu kan harusnya merah. Iya, Boruto. Nah ini aku udah dapet yang warna merah yang benernya. Yang lebih mirip sama Boruto-nya. Iya, ini merah bener tuh. Tuh, tuh. Iya, iya. Warnanya merah. Kalau misalkan dipelihara nggak bisa karena galaknya keterlaluan. Enggak, jadi jangan. Harus pakai ini, ah. Nih, ini safety-nya pakai hook. Pakai hook ya. Iya. Nah, ini kalau misalkan gigit yang kecil kayak gini lebih berbisa dari yang gede. Karena apa, Pan? Karena dia belum bisa ngontrol injek semburannya. Bukan injek ini bisanya. Suntikannya. Oh, ya, beda sama asal. Kayak silent nih kalau bisa. Silent, iya benar, kalau kecil gigitnya suka sembarangan, enggak bisa ngira-ngira. Betul. Anak ular pun sama, guys. Wah. Oh. Bener-bener merah. Jadi aku tuh mau ngajak jalan-jalan dia nih. Ke sini nih, ke Arsyad, ke Bandung while Pak ya. Betul, aku tuh pengen kenalin dia sama Selen. Boleh. Cuma pengen juga ngajarin temen-temen nih buat tahu perilaku King Cobra sama harimau, Iya. Kita lihat. Karena kan di hutan India tuh ada kobra juga. Ada King Cobra juga, betul. Ini India, jadi India ya, ya. Bisa dibilang sama lah. Mereka India di sini tuh ada rusa ini India. Oh, India juga. Rusa India, malah juga India yang biru yang aku kasih apa aja juga itu India. Itu teh ada di rumah masih sehat dan kumahana ge eta pokoknya merak terbaik dan terindah dan karena kaktif breednya Altan Ahmad cuma sayangnya satu guys. Ya, ini hari ini mumpung abangnya ke rumah gua kasih yang betinanya biar sepatah. Alhamdulillah nuhun asan. Semoga beranak-pinak mendung rame lah di sana. Siapa jadi merak di mana-mana ntar. Tai kotok di mana-mana. Aku lagi ini lagi pengen eksperimen lihat perilaku hewan isinya teh. Iya, jadi bukan kita mau adu antara King Cobra sama harimau. Soalnya non fisik, enggak pernah sampai kata fisik. Hanya lihatan aja. Itu normal. Cuma kan maksudnya kita lihat ya, ini kan King Cobra harusnya kabur dari tadi. Ini iya enggak. Tapi dia main-main aja di situ iya. Gitu. Kok bisa dilatih sama. Tentu aku. Enggak dibisikin guys sama Panji mah. Iya, tadi ya. Masa ular baru dapat bisa ya, lah, kabur sih namanya. Karena kayak disebut eta. Biasanya kalau dipuji gitu guys. Iya. Langsung. Nah, ini harus benar-benar hati-hati karena iya. Posisinya kita enggak tahu ular segede gini nih karakter sama perilakunya bagaimana. Iya, kalau gigit sakit pisan. Sakit lagi panas dingin. Aduh yang berbisa enggak berani ya. Tapi nanti aku main challenge itu aku pegang King Cobra gitu. Malaikat udah siap-siap nih. Pawang paung sama pawang ular kan. Maksudnya harus disatuin pawang ular juga bisa. Enggak pernah megang ular, enggak pernah handling ular. Walaupun pengen beli BP lah paling. Atau mah corn snake. Kalau itu lebih aman ya? Lebih aman. Sebenarnya reticulatus piton juga kalau yang hasil active breed aman lah. Iya. Aku bawa lu, Oh, ini iya. Yang unik banget karena kun fayakun langsung ada ya, guys. Iya. Disebutin. Karena enggak apa ya. Aneh gini. Kalau gue yang gitu, gue yang digigit kan? Dibilangnya digigit atau dipatok, Kak? Dipatok, digigit bisa juga sama-sama digigit. Pokoknya digigit. Kalau apanya digigit tuh ularnya mundur. Ada tenaga dalam apa aja, Kak? Ilmu, guys. Enggak, berdoa aja. Sama kok, berdoa mah. Ini mah, dan bakat. Allahu Akbar, warna-warni. Multicolor reticulatus piton.
Iya. Dia kaliko sebenarnya, dan ini uniknya dia nggak bisa dikawinin, Alshad. Kenapa? Karena posisinya kalau dikawinin, nantinya anaknya normal. Oh. Gitu. Jadi posisinya bisa dikawinin, cuma nggak bisa nurun genetik maksud. Nggak bawa genetik ini ya? Ini jinak banget, Alshad tuh. Ini mah pasif banget gitu, maksudnya benar-benar pasif, sepasif-pasifnya ular. Dan warnanya, iya warnanya bisa. Bagus banget, pertama kali ini coba, punta merah. Akhirnya gue bisa ngalungin dia ular, guys. Ngingorai, kesian mah ngingorai. Gantian Apanji sama Selen ya. Apanji sama Selen ya. Badan dingin loh. Badan dingin loh. Curi, ah. Mending cicing. Ular itu giginya dua kali lipat lebih tajam dari dua. Bener. Aduh. Umar. Bapaknya Jinora Esan ya sama Selen. Gantian dililit retik. Soalnya gak pernah handling ular ya, dan gak dapet feel untuk handling ular. Jadi gak berani karena gak punya ilmunya, gak punya caranya. Kalau tahu caranya lebih tenang, tapi ini gak punya caranya. Nanti kita gantian guys Apanji sama Selen ya. Ya, ini tuh karakternya rada ini, ah. Enggak kayak Blood Beetle, kalau Blood Beetle pasti pisan. Lamun dia mun disang kana, wih tikus nih. Tuh. Begitu, ah. Bener. Tuh tikus. Tuh tikus, tuh tikus. Sama sih kayak harimau, dia juga ada gigit bercanda, ya, lilit bercanda. Nah, ini mah enggak ada bercandanya. Ini lilit bercanda ini. Oh, iya, lilit, ini lilit bercanda gitu. Tapi kalau gigi mah pasti bolong atuh. Kalau gigi kita bisa lihat, ah, nih giginya nih. Dilihat. Tuh. Itu panjang. Tuh, ah, tuh dia lihat. Tuh. Iya, panjang. Tuh, panjang sama ke belakang gitu. Jadi kalau gigit ngait pasti. Ngait. Robek. Robek. Itu ditarik. Enggak aman kok, aman. Bisa aman. Iya, sama kayak gua bawa selain ke orang lain ketemu. Aman-aman padahal kadang gigit. Kadang kencup dikit gitu kan. Sama untuk menenangkan aja secara psikologi. Tapi kenapa rata-rata timnya si talent yang kena gigit, ah? Karena takut. Oh. Iya, kan ini juga sebenarnya enggak boleh takut sih, cuman bisa detect takut enggak sih kalau ular? Bisa. Bisa ya, lebih sensitif daripada hewan lain. Predator gitu ya berarti ya. Ya, rata-rata semuanya predator kayak gitu. Tahu yang takut, tahu yang lemah. Tapi kalau misalkan kita sok berani juga enggak boleh ya? Enggak boleh, harus pas. Iya kan, harus pas, harus betul. Pas. Jadi jangan gailah ya. Jangan ya. Konyol juga, jangan terlalu takut juga. Gitu. Aduh. Iya. Lempar lewat. Nagin tau enggak Nagin dulu yang di. Nagin. Nagin. Kenapa, Om? Ya 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 ya. Ampun, Om. Ampun, Om. Ini teteh betina. Ini betina. Oh, teteh ampun, Teh. Ini teh enggak bisa ngewarisin gen. Jadi kalau dikawinin anaknya normal. Biar punya lagi gimana? Enggak bisa. Ini gak alam. Bisa. Berarti alam berarti iya. Udah ini. Ini keunikan alam. Dia kenapa enggak kita rilis? Sekarang enggak akan bisa hidup juga kalau di alam. Warnanya enggak normal soalnya, Alshad. Iya, iya benar. Mah enggak ya. Iya, enggak bisa kamuflase nantinya. Heeh, sama gitu. Henna putih lah. Betul. Dan karakternya juga udah begini. Iya, bagus. Pasif gitu. Jadi pengen punya BP. Dari dapat, ah. Hah? Dari dapat ini. Dari dapat ini. Heeh, dari dapat udah dari wild-nya udah begini karakternya. Jinak banget. Kok bagus nih? Enggak mau. Kayaknya mah emang karena ada Apanji jadi jinak sebenarnya. Wah, enggak lah enggak begitu. Beda. Sama Apanji untuk edukasi, kalau misalkan ular yang berwarna cerah itu selalu berbisa enggak? Kalau ular itu mau tahu berbisa sama enggaknya harus mengenal, A. Harus hafal. Iya, harus hafal. Harus hafal. Iya, betul. Bukan dilihat dari kepala, nggak bukan bisa, dilihat dari warna. Iya, ini jadi, kan warnanya cerah nih. Iya. Malah multicolor gitu kan. Malah enggak berbisa. Tapi piton. Iya. Makanya jadi nggak bisa nentuin, oh itu kepalanya segitiga berbisa, gitu. Belum tentu ya. Dia sebenarnya hafal herpetologi. Iya, ilmu herpetologi. Nah kalau harimau ilmunya ilmu apa tuh namanya? Mamalia, pantera, kucing sih, felin. Felin ya, felin. Sebenarnya mereka masuknya, ya. Felidae, cuma masuknya keluarga mamalia sih, masih mamalia besar. Saya berdarah panas, tapi jiwa saya buaya. Oh, dingin. Makanya ular nggak bisa detek Apanji. Soalnya dingin guys, cool. Ah boleh gak sih room tour? Ayo Kemon. Ayo, ini mau dibawa? Iya boleh. Boleh, yang itunya kita bawa juga ya si. Bawa juga dong. Allah akbar. Allah akbar. Insya Allah aman. Baru jadi, pulang umroh. Jadi banyak malaikat yang menjaga saya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah aman, Alshad. Insya Allah. Ini kalau harimau jadi takut nggak apa sih ular atau? Nah, makanya itu Panji pengen tahu. Ya. Esan kan waktu itu pernah ketemu sama Garaga. Iya. Dan dia kayak kucing kering, kucing. Mundur Esan. Ya, oh.
Kalau pakai raga. Mundur ketakutan si Esan. Sekarang kita bawain piton, jangan garaga, karena kalau garaga gede banget sekarang. Ya, udah pernah juga. Dan gua ngeri juga lah gitu bawanya. Nah kalau ini kan lebih pasif lah gitu. Kita belum pernah juga gitu liatin dia ke piton. Takutnya dia ketakutan gigit nggak ntar? Enggak. Ya. Ular itu nggak akan takut. Oh nggak takut ya? Dia nggak tahu soalnya apa yang ada di depannya. Oh. Makanya dia nggak takut. Gitu. Waloho, jadi nggak tahu deh. Kalau harimau nggak takut, kalau terlalu terpojoki dan stres, jadi gigit siapa aja karena panik. Sama kayak kita kalau panik dikejar anjing, lari lebih kenceng. Ada pagar diloncatin, ada orang lain ngalangin didorong sama. Panik kalau panik udah buta. Tapi gimana kabarnya sekarang Kak Aisyah Jidola? Sehat kayaknya ya? Alhamdulillah. Wah di sini tuh semuanya dirawat dengan baik teman-teman. Harus dong. Gemuk, ideal kandangnya juga. Iya, kandangnya ya ini kurang lebih di atas standar minimal internasional. Boleh lihat ya? Boleh, ayo. Nih, ayo kamu. Sar, lihat bapak punya siapa nih. Kita lihat harimau. Kobra juga. Nah, udah siap-siap. Lari. Tapi sebelumnya ngasah kuku dulu tuh Jidola. Iya, buat bi berantem ya? Iya. Sen, disini apa Sen? Ular, Sen. Sen. Nah lo. Ular, Sen. Sen. Wadih. Diselamatnya sama Jidola. Jangan. Jangan. Itu ular, Jidola. Jidola suka gitu, suka menyelamatkan suaminya. Tapi harimau ini kayak ini ya, apa? Bangsawan ya kalau di kerajaan hewan. Iya, kastanya tinggi. Kastanya tinggi banget. Hierarki tinggi. Mm-hmm. Halo San, ini apa San? Lihat San. Hey, San. Biasanya kalau nyatu sama badan enggak kedetek kan? Hah? Kalau nyatu sama badan suka enggak kedetek, harus pisah. Oh. Jadi kan kedeteknya satu badan. Oh, gitu. Sama kayak di Afrika, guys. Jadi kalau misalkan kita di dalam mobil, walaupun kacanya terbuka, aman karena hitung satu badan. Katanya begitu ya. Kata ilmuwan, bukan kata gua. Gua cuma gini baru. Oh gini, waktu gara-gara juga kan setelah di sini kan? Iya, baru ngerti ya. Baru ketahuan. Nah, baru kelihatan. Oh, kepalanya kalau kesana takut sedikit. Ya. Nah, Jinora lihat. Iyanya yang takut malah. Jinora ngeliatin. Jin, apa Jin? Jinora, apa nih? Nah, oh. Dia cuma memperhatikan ya teman-teman, kalau ya. Misalkan piton. Ya, beda sama ke King Cobra ke garaga kemarin ya. Ya, kalau itu standar intimidasi sih. Eh? Ketahuan dia kayak, oh ini ular kuat gitu. Kayaknya ini tahu. Insting. Nah, ini hising ya. Takut-takut tuh. Takut-takut juga ya? Takut-takut. Ini posisi siaga nih. Tuh, ekor kayak gitu. Tuh, mundur. Geli dia ya? Mundur alon-alon. Nah, iiiih. Oh gitu ya? Iya. Gila. Ada geli juga nih. Ada ini. Unik ya? Unik. Ayo, mana guna sama Jidora? Tuh, mundur. Jidora juga mundur, guys. Coba si Esan. Esan mah suka lama di take-nya. Oh, ini, Esan. Lihat Esan deh. Esan, suka lama. Ini mau bolho kalau mau. Waktu juga liat garaga segede gitu aja lama liatnya. Jinora sini, Jinora kenalan nih. Jinora itu di pojok. Si Jinora liat. Nyingir. Nah, udah mulai detek nih. Mundur juga apa Anji? Tuh mundur. Mundur alon-alon. Mundur. Tuh. Ngobrol tuh, udah sana-sana jangan ya. Ngobrol tuh ya. Ngobrol, ngasih tahu. Chaffing. Komunikasi ya. Sam? Ya, dia di situ nonton. Takut. Kita yang nonton Esan, malah Esan yang nonton kita sini. Ini Jinora. Jinora, ini mah lebih kepo kok begini. Kita lebih barbar. Nyari ini nih, ini ularnya nih. Nyari ularnya mana ularnya? Ini Jinora. Ini. Dekat apa Anji? Hey. Oh, lihat yang kobra, ah. Oh. Itu Hinal dulu sih. Oh. Yang ini Alisan nih. Hey guys, ada ular di sini. Berarti ada apa Anji? San. Dan apaan kan? Jinora. Jinora. Mantap abangnya mah. Gokil. Sini Jinora di sini. Kobra udah kayak cacing. Sini. Kabur ya tadi ya? Kabur kan loncat. Iya berarti emang tahu instingnya kayak basic instingnya takut ular. Ya? Karena harimau biasanya kalah sama ular. Gajah juga. Oh, gitu. Gajah juga mati sama ular kan? Heeh, sama King Cobra mati sih gajah juga. Eh, enggak keting. Coba. Ini bukan pit. Iya. Kalau harimau kayaknya basic instingnya takut sama ular nih. Iya ya. Kayaknya iya.
Soalnya mereka enggak pernah ketemu ular ya, garaga doang. Dari garaga juga langsung takut Esan tanpa ya, pernah baru ketemu kayaknya sama harimau lu. Iya juga begitu. Dan biasanya kalau harimau ketemu sama binatang lain tuh dia trauma kalau udah kegigit, kalau udah kena baru dia tahu oh ini bahaya. Oh ini buruk enggak ya? Tapi dengan ular beda. Langsung takut tahu dia bahaya, langsung mundur, nyengir malah. Nyengir takut ah itu. Ya hising namanya. Hising. Bener, Mang. Hising. Esan nih, Esan. 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 Ye, ye Esan ye. Ye. Kencing dulu. Esan. Adi. Esan. Esan dah, orai. Dinora yang lihat. Dinora. Tapi takut sini. Ah. Takutin dulu. Iya, iya dah, orai dah. Nah, kesarean. Pura-pura enggak lihat. Enggak lihat. Iya. Enggak mau. Itu pura-pura enggak lihat. Iya, maksudnya ya. Enggak tahu juga sih, cuman yang aku lihat gitu ya. Enggak kayak gitu juga, cuma kalau di dubbing kayak gitu, pura-pura enggak lihat. Cuma kalau tadi hising, ketakutan itu beneran ya. Dia tahu ini berbahaya. Nah, gini. Namanya siapa? Si Red. Si Red. Merah kan? Si Merah, bener. Ais. Keren. Lihat apa? Dia pun cukup beratnya kan kalau lagi berotor sebentar. Kalau apanya gitu dia berdiri menurut. Kalau gua sok guys beda ya. Iya, saat pesta seret. Serang red. Tapi ini jangkauannya jauh nggak kalau ngelontar? Bisa setengah meteran. Wah jauh itu mah, taruh mundur. Itu tuh, tuh. Dinora takut. Tuh guys, lihat guys. Nah aksinya. Dinora, nih si Red, Dinora, tuh. Nggak senang orang. Nggak ngeh, nggak tahu ada ular di sini. Dinora, ini lihat sini. Dinora, ini. Dinora. Ini loh, eh, nggak gerak ularnya soalnya. Iya, kalangan. Nah, baru lihat tuh. Mundur ah. Berarti gitu ya reaksinya. Ini reaksi mahal loh guys. Harus punya harimau sama ular berbisa. Ini pengalamannya dan yang kita suguhin itu kayak kalau mau berenang kan harus ke India. Nyari ularnya sama nyari momen alamnya momen ya. Ayo. Susah. Cuma kalau misalkan kita nyari momen alam kan pasti susah. Susah. Ini kita untuk ilmu pengetahuan sih sebenarnya kita lihat perilaku jadi, harimau sama ular. Selama tidak menyiksa binatangnya. Enggak sih ya. Ini kan enggak ada dipaksa, enggak kontak fisik juga, enggak diaduin ya, hanya bertemu. Sedangkan mereka kalau misalkan kalian ngomong seperti di alamnya malah enggak ada yang jaga. Bisa-bisa harimau yang mati ini enggak dikurung kok ularnya. Seperti di alamnya, ini kan alam kita sama. Itu nggak dikandangin, tapi kita bersahabat sama calon. Seperti di alam kan? Iya lagi. Aduh. Maksudnya teh kadang-kadang haters kami ya. Benar sih. Aku lihat apa cara gitu. Handlingnya, ampun gila. Kita nggak handling, kita cuma usap doang. Handling, handling dengan level tinggi itu, udah nggak pakai fisik. Ada bisikan deh. Anjir bisikan internet sama. Amin atau jubilai pinjam. Maksudnya udah komunikasinya antara hati sama hati, nggak pakai fisik, pakai sign lagi, nggak pakai gestur, pakainya udah. Sama batin. Sama Alsa juga kalau sama harimau sebetulnya sama ya. Ya kalau aku lebih kepaham karena paham karakter harimaunya, tahu caranya jadi bisa. Jadi tapi kalau yang kayak gini kan karena mukanya polos-polos aja. Muka. Dia kayak ngambek sama enggak gitu ya, juga sama, ya. Sama mukanya tuh sama semua mukanya rata. Mau gigit, mau happy, mau itu sama aja gitu. Iya. Kan jadi bedanya gimana tuh? Sama aja cuman lelet. Gitu doang bedanya guys. Keluar lidahnya doang. Udah. Diam lagi. Alsa. Hah? Coba deh sini pinjam tangannya bentar. Aduh. Ini aku teh dari puluhan tahun yang lalu sebenarnya mengharapkan momen hari ini. puluhan tahun. Dari saya belum lahir kayaknya guys. Saya belum lahir. Doain guys, doain guys. Doain Ozan sini Ozan. Ada tumbal. Lilit. Ya, enggak boleh dipaksa sih ya. Dengar. Iya, takut putus. Enggak, maksudnya dia pasti ngambek. Oh, iya jadi santai. Pelan-pelan. Nggak mau dia. Nggak mau lah. Si Rednya nggak mau. Tukang beda kalau sama gue guys, yang bukan handling ular mah kabur. Nggak mau. Coba apa aja tuh, pengen meluk ularnya, lihat. Udah. Papa, gitu. Bapaknya tuh. Papa. Teteh Red.
Aduh, si menik gelis. Itu dulunya di atas. Esat tuh kata berdaya. Iya, udah lemes ya. Ah, sudah bodoh keingat. Tapi bener, Esat, cobain deh. Jadi, cobain deh salaman dulu. Pindah. Saya macan, Esat ular. Gitu aja ya, coba. Ayo. Sok, saya tuh ani. Coba colek. Coba iseng, sok. Sok. Coba, sok, kayak biasa pegang, coba. Biasa aja kayak pegang retik. Enggak kan, sok. Enggak sok deketin kepala juga. Langsung. Enggak mau kepala. Enggak sok. Refleksnya harus gimana? Enggak ada refleks. Tuh, ke saya malah galak sekarang. Makanya kan dipindahin. Ntar salaman lagi. Yuk. Sok. Sok. Pegang nih. Enggak kan. Yes. Terus tadi salaman nih. Hahaha. Cepat ya. Hahaha. Ulah. Gila ilmunya guys. Karena nggak bisa cuma belajar kalau ini tuh, bro. Nggak boleh dipegang lama soalnya. Ntar gue gimana? Tadi gue jadi aset petualang sementara. Gue juga nggak punya duit buat kasih makan hari, makanya gue bilang tukerin lagi. Tukerin lagi nggak mau. Ya ada yang mahal, aduh. Kalau Panji main situ udah ular duitnya terus karena udah handling semua ular. Kayak kucing di kucik-kucik guys. Kucik-kucik. Ntar kita gantian sama Selene. Anjir. Iya. Tapi kan tadi kesek serapnya saltiknya. Iya. Si mana? Iya, Bang. Udah pindah sedikit si mana sih Maungnya. Si Maungna. Mau cobain liatin ke Selene? Yuk. Lihat Selene, guys. Ayo. Come on. Sekarang Red sini pindah. Nah, kalau ini bolo tuh caving-caving. Nah. Caving. Oh dia gak takut pasti ya? Gak tau. Bolo. Gak tau bahaya. Oh iya takut. Siun gini kan? Oh takut. Tuh. Apa? Fisik. Tuh selain juga takut guys. Wow. Berarti kalian tuh. Berarti basic instingnya harimau takut sama ular ya? Emang gitu ya? Selama ini sama ketemunya sama serigala, sama anjing, sama yang lain. Berani maju malah. Nyerang. Sama ular beda? Iya. Semua ya. Berarti genetiknya dia turun takut sama yang berbentuk ular. Tuh. Takut Selene guys. Tuh duduk malah kayak Esan. Ya di invasi kandangnya sama King Cobra lo Selene. Ayo Selene tuh. Ayo Selene. Ayo. Lihat jangan naik. Jadi gigit. Terus ntar ambil kamu itu. Mukanya cabi, tembem, ngegigit mati. Kurang ajar emang ini makhluk ya. Iya makanya lucu-lucu, warna merah cantik. Coba aku di dalam aja. Eh, apa anjing masuk? Oh, ya, ayo, Jul. Kita masuk dulu, guys, ya. Nanti apa ini juga masuk. Ayo. Ayo masuk. Pengamatan perilaku dulu. Ayo, aman, Man. Jalan. Assalamualaikum. Tuh, ada Panji, Selene. Jalan. Hey. Oh. Enggak. Saya. Paling gigit-gigit iseng doang. Enggak gigit mati, ah. Lagi kita jalan. Ayo, kasihan ya. Iya, guys, tenang.